Warga desa Kedung Rejo, Probolinggo, Jawa Timur punya tradisi unik ramaikan hajatan. Ya, namanya kuda kencak. Tradisi ini dipercaya menjadi simbol kebahagiaan. Ya, Puji Anugrah Laksono melaporkan untuk Net Citizen Journalist. Tarian kuda kencak dengan iringan musik gamelan menandai adanya hajatan penting. Inilah yang dilakukan warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Bantaran, Probolinggo. Kuda kencak atau kuda menari menjadi simbol kebahagiaan. Lahiran persiapannya juga harus maksimal. Salah satunya kostum yang meriah. Segala atribut meriah disematkan di tubuh kuda. Para pemain dan penunggang kuda juga memakai pakaian khusus yang juga serba meriah. Kuda kencak pun siap tampil. Tulisannya itu, akal-akalnya kuda itu ada yang nakal, ada yang tidak gitu. Kalau yang nakal, agak sulit ngajari itu. Dengan pengawalan khusus, arak-arakan kuda kencak menuju ke tempat hajatan. Setibanya, rombongan kuda langsung beraksi. Dendangan lagu gamelan bercampur dangdut membuat kuda-kuda berjoget ikuti irama. Hentakan kaki membuat kuda bergoyang layaknya penari. Kuda-kuda ini memang telah dilatih berkencak. Kata kencak berarti menari atau berjingkrak. Karena itulah kesenian ini bernama kuda kencak. Bukan hanya hiburan semata, kebiasaan warga desa Kedung Rejo mengundang kuda kencak dalam hajatan dipercaya membawa berkah. Di sini rata-rata adalah selamatan desa, keluarga, dan kebetulan hari ini apa acaranya niat anak dari keluarga. Tentunya si anak itu sakit-sakitan, terus mendatangkan kuda kencak, satu wujud dari niat itu sendiri. Warga juga meyakini hajatan dengan kuda kencak bisa menyembuhkan anak-anak yang mudah sakit.